Andika Perkasa merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987, mengawali karir sebagai Komandan Peleton Grup 2, para komando atau Kopassus. Karir militer Andika dihabiskan di Kopassus, sempat menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat pada November 2013 dengan pangkat Brigadir Jenderal. Baru 11 bulan menjabat, menantu dari ex-Kepala BIN Hendro Priyono ini dipromosikan menjadi Komandan Paspampres pada 2014 dengan pangkat Mayor Jenderal. Pada Januari 2018, Andika dipromosikan menjadi Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat dan pangkatnya naik menjadi Letnan Jenderal. Pelantikannya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat oleh Presiden Joko Widodo hari ini menjadikan Andika Perkasa naik menjadi Bintang 4 atau Jenderal TNI.